Masjid
Nabi, yaitu di Madinah Al-Munawwarah, atau sering kita sebut juga Al-Haram An-Nabawi, Al-Haram Makki, Al-Haram An-Nabawi, tanah suci Nabi. Saya kadang-kadang kaget. Biasanya kalau habis haji, habis wukuf, ya, kemudian Jumat, biasanya khutbahnya itu selalu memberikan peringatan kepada jemaah haji agar siap-siap ke Madinah untuk menziarahi Masjid Nabawi, untuk sholat di Masjid Nabawi. Ini agak sedikit ada catatannya. Sebenarnya kita itu ke Masjid Nabawi benar memiliki nilai plus. Sekali kita sholat di Masjid Nabawi itu nilainya sama halnya kita sholat di musola Nurul Hidayah ini 1000 kali. Baca istighfar sekali di Masjid Nabawi itu sama halnya membaca di musola Nurul Hidayah ini 100.000 kali. Sekali kita baca Al-Quran di Masjid Nabawi itu sama halnya dengan 1000 kali kita baca di masjid-masjid di tanah air. Itu keistimewaan Masjid Nabawi. Allah berikan kemuliaan nilai plus Masjid Nabawi ini karena kebesaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya sangat tidak setuju kalau ke Madinah itu hanya sekedar ingin sholat ke Masjid Nabawi, tapi yang paling penting adalah menziarahi kuburan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling unik dalam maulid apa? Saya kalau berzaji itu hafal waktu kecil, saya senang ada kata-kata yang hebat di awal, apa awal dia berzaji itu? Abdillahumma bi'arfis Abdillahumma qadrahu. Saya rasa tidak ada yang paling berani menyebutkan tentang kuburan baginda Nabi, kebesaran kuburan baginda Nabi, kecuali murid Al-Barzani. Kenapa imam-imam yang lain tidak? Kenapa Buddha tidak menyebutkan kuburan baginda Nabi? Kenapa Imam Ghazali tidak menyebutkan kuburan Nabi? Karena satu-satunya pengarang yang memiliki luapan kecintaan kepada Nabi yang tinggal di Madinah dan setiap saat bisa ziarah kuburan Nabi itu adalah Imam Al-Barzani. Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barzani Al-Murdi. Sebenarnya namanya itu adalah Ja'far, ya, Al-Imam Ja'far. Saya rasa pernah tahun 2008 ya, di Masjid Al-Ikhlas saya pernah bawa seorang orang Arab dari Madinah, guru saya, Profesor Dr. Syekh Talal Al-Irkisus Al-Barzani. Yang saya kemarin bawa itu cucunya yang Arab itu Al-Barzani, ya. Allah merahmu dan meninggal dunia. Ya, jadi 4 tahun setelah di Masjid Al-Ikhlas itu beliau meninggal. Bila hafal Quran dia berbesar dalam tafsir di Universitas Islam Madinah. Jadi cucunya. Kitab Al-Barzani Bahtutul Manuskrip itu ada di tangan beliau. Babu Salam yang ada sekarang di Masjid Nabawi itu bekas rumah Al-Barzani. Yang kita kenal, ya, ini kan sekarang zaman milenial ya, zaman digital, ya kan? Menterinya ada ahli digital ya. Besok-besok kita anak-anak kita kirim ke santren pakai logo gitu loh. Ya, sekarang itu zaman digital itu kamen ancamannya. Di Indonesia ini diprediksi ada 7 perusahaan besar akan menghentikan gara-gara
era digital seperti ini. Nah, sekarang belanja nggak usah pergi ke toko mas sekarang. Sekarang apa aja bisa pakai online. Iya kan? Sekarang aja bukan hanya makanan, memurut aja murut. Gomesnya. Subhanallah, itu benar main sekarang teknologi. Makanya ada 7 perusahaan besar di Indonesia udah terancam bakal menghentikan. Iya. Nah, yang ingin saya sampaikan, Imam Al-Barzanji ini bukan main. Dia memiliki kelebihan daripada ulama-ulama yang mengarang tentang Al-Amdah Nabawiyah. Kenapa? Karena beliau adalah penduduk Madinah. Aslinya dia, nenek moyang dia dari Kurdi. Kurdi itu bukan Arab. Lalu datang ke kota Madinah, lahir kota Madinah. Yang anehnya, kita itu sangkanya Imam Al-Barzanji itu adalah seorang alim sastrawan. Dia punya enggak. Kita lupa bahwa sebenarnya Imam Al-Barzanji ini adalah ulama besar. Beliau ini al-fadil di madhab al-maliki. Beliau adalah ketua mahkamah syar'iyah, ketua mahkamah agung dalam madhab maliki itu beliau al-Barzanji, dan termasuk mufti di madhab syafi'i. Atau Imam al-Barzanji alim beliau. Yang paling menarik lagi, beliau memiliki sejuta sesaputra karomah. Satu amalannya kecintaan dia kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling aneh, coba buka Google, hampir kita tidak menemukan biografi beliau langsung. Yang kita tahu ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu karomah daripada Imam Al-Barzanji itu kubatul fatrah, kubah hidup yang di bawahnya kuburan baginda Nabi. Ada lubang. Makanya Rasulullah cuma lihat ya, patutnya di Google, sekarang kan Google. Makanya perang Ustaz kadang-kadang udah kalah. Iya. Terlama-lama juga Google Ustaz. Atau Go Ustaz ya. Menyerama. Tapi pasanglah bilang kekaromahannya akhirnya. Apa? Dialah yang mempraktekkan, memperlihatkan karomahnya kuburan baginda Nabi. Maka kita sebutkan Alhamdulillahumma qabrahul karim, karena dia meyakini kuburan Nabi punya nilai besar. Apa? Dia terkenal kalau orang mau minta doa pasti ke Imam Al-Barzanji. Yang paling menarik, di kota Madinah itu kan sering paceklik. Kalau udah gak hujan, matilah man, kota ini. Kenapa? Karena kota Mekah itu kota perdagangan, nggak ada yang bisa tumbuh di sono, nggak ada yang bisa tumbuh, batu kok. Di Mekah nggak ada yang bisa tumbuh, yang bisa tumbuh itu tangannya diambil, diekspor, tangannya ditaruh, baru tumbuh. Kayak ini kan, tumbuh kenapa? Kan ngambil tanah di Arafah, sekarang ada pepohonan itu dari tanahnya. Dari bibirnya, pohonnya tuh diimpor dari Indonesia. Ya iya. Kalau gak ada, gak tumbuh itu. Gersang. Maka dalam Al-Quran, kan Allah menyebutkan, biwadi ghairi dzi dzar'in. Di kota Mekah dan sekitarnya ini tidak ada tanda-tanda kehidupan. Pohon tidak bisa tumbuh. Air tidak bisa keluar. Maka kalau air zam-zam itu adalah itulah mukjizat ayatun min ayatillah. Itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah di permukaan bumi ini. Kok di Mekah ada keluar air setiap detik? Itu 6 kubik. Tahu gak 6 kubik? Ya banyak. Jadi setiap detik itu keluar 6 kubik air zam-zam di tengah-tengah batu yang mustahil akan keluar air. Itu udah 5 kali yang lain
sampai detik ini kok masih nggak percaya ya? Doa yang dikabulkan oleh Allah di saat minum air zam-zam, bukan doanya, bukan. Minum air zam-zam itu salah satu asbabun min asbab istijabati doa. Oh, ya Allah, bukan mereka ya. Air zam-zam. Tapi sekarang kadang-kadang di mana itu ya di Jawa bikin zam-zam. Ada kan ya? Alhamdulillah ditangkap. Iya. Makanya Raja Abdullah bin Raja Abdullah bin Abdul Aziz, di saat seorang ilmuwan Jepang menemukan betapa keistimewaan kandungan molekul yang ada di air zam-zam, investasi puluhan triliunan untuk menyelamatkan air zam-zam tersebut. Dia beli hasil penelitian. Tuh, siapa yang meneliti? Bukan seorang muslim, non-muslim, mengadakan penelitian kandungan terhadap air zam-zam, sehingga orang Jepang ini selalu saya tidak menemukan air di permukaan bumi ini yang sehebat dengan air zam-zam. Hasil penelitian itu dibeli oleh Raja Abdullah, sehingga apa? Sampai sekarang ini dia investasikan untuk keorgilan air zam-zam sampai ke kita. Maka tidak ada sentuhan sedikit pun makhluk Allah itu terhadap air zam-zam, supaya kita bisa kemurnian air zam-zam itu kita bisa minum. Jadi bukan karena doanya, tapi dengan meminum air zam-zam itu doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, kau masih tidak percaya yang diberitakan dalam Al-Quran? Kau masih tidak percaya apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam? Bila terjadi di tanah di Madinah itu kota agraria subur. Makanya Abdurrahman bin Auf ketika datang ke Madinah, saudaranya Al-Ansari kan membagikan, kan dipersatukan, maka di saat di situ boleh saling mewariskan di saat itu. Jadi kalau zaman Nabi sebelum turun ayat tentang waris, cara warisan itu dipersaudarakan oleh Nabi. Kayak saya dari Sumatera, ya orang Sulawesi lari di Sumatera terus ke Jakarta, saya dipersaudarakan dengan Ustaz Nasruddin, ya kan? Nah, makanya bisa saling warisi, karena kebetulan Ustaz Nasruddin tanahnya lebar, ya kan ya? Beliau meninggal duluan. Oh, tapi jangan ya, Ustaz-Ustaz kita doakan mudah-mudahan panjang umur ya. Amin. Umpamanya kan namanya kematian kan gak ketahuan. Umpamanya Ustaz Aslin mati duluan, karena akta akhir dipersaudarakan, makanya siapa mendapatkan warisannya daripada Ustaz Nasruddin. Apa kataan semuanya? Eh, Abdurrahman bin Auf, saya tahu kamu di kampung kamu kaya, konglomerat, tapi kan kamu sekarang miskin. Udah, nih tanah saya ambil, separuhnya buat kamu. Tuh, kamu kan datang suruh ngawal bini, terus sebanyak ini nih. Empat itu dikit pak, ya, empat itu dikit. Apalagi aku. Lah iya, itu dibatasi empat. Itu yang terdikit di zaman orang Arab di saat itu. Jadi bisa bayangin ya, ada 10, ada 20, ada 100. Nabi siapa yang punya istrinya 100? Ada kan? Ya. Kalau kaki mungkin ibu dan anak ada dah. Tapi ntar saya kasihkan ya. Ada kitab menarik itu. Nah, saya kirim ke apa? Ke LPM kalah buat ustaz-ustaz aja. Karena berbagai bahasa Arab. Tapi ustaz yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia jangan. Akhirnya apa? Abdurrahman bin Auf. Wah, saya nggak bisa. Saya terbiasa dagang. Mana pasar di sini? Saya mau pasar. Ini menunjukkan bahwa Madinah adalah kota agraria.
pertanian subur sampai sekarang ini. Ya, makanya korma yang dimaksud dengan korma Nabi, saya lebih setuju ya, yang namanya korma Nabi itu adalah korma yang memiliki keberkahan yang tumbuh di kota Madinah. Karena itu yang didoakan oleh baginda Nabi. Debunya kota Madinah itu adalah syifa, obat. Kenapa? Karena doa baginda Nabi. Suatu saat terklik datang ke Imam Al-Barzani. Ya Syekh, ini kalau begini terus kita bisa mati semua. Jangan kami binatang yang masih, jangan kata ramanya yang kita mati, kita semuanya akan bakal mati nih. Lalu coba kamu berdoa, kita sholat istighfar supaya apa? Allah menurunkan bumi. Apa kata Imam Al-Barzani? Kalau begitu tolong kubah di atas kuburan Nabi itu dibuka tutupnya. Saya ingin berdoa. Karena ternyata Imam Al-Barzani dalam riwayat dia pernah mendengarkan menemukan riwayat Aisyah. Kalau ingin berdoa disetujui oleh Allah supaya ada kuburan Nabi dengan Allah itu tidak ada hijab apapun juga. Maka itu diantaranya ya, karena ada lebih utama istimewa Imam Al-Barzani ketimbang dengan yang lainnya. Kuburannya ada begitu hebat. Maka tinggal kita ini adalah kita ini jauhkan jaraknya. Ya gak mungkin kita kemudian kan kita semuanya, ya sudah. Apa yang bisa kita meluapkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk peringatan maulid seperti ini. Ini luapan. Memang gak ada dalilnya? Iya. Tapi sebenarnya sudah kumpulin nama-nama kitab yang menjelaskan tentang keistimewaan peringatan maulid. Itu ratus sari. Yang ngarang itu bukan ulama-ulama kere, ulama-ulama besar. Semuanya sudah menulis tentang maulid Nabawi, tentang yang kita peringati hari ini. Ya, sekali setahun masih dipermasalahkan. Mestinya setiap hari pun kita tanyakan seperti ini. Seandainya kita tahu akan kebesaran dan keistimewaan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti apa yang disampaikan Syamsuddin Nasruddin Al-Dimishki, idza kana hadza kafiran jaa damuhu, terus tabbat yadahu fil jahimi mukhallada hatta annahu yawmal ithnaini daima yukhaffafu anhu bisururi bi ahmada famadannu bil abdi alladhi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Yang ngomong ini ulama besar. Paham kan idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu, seandainya ini aja yang namanya Abu Lahab yang nyata-nyata tercela, watabat yadahu dan disumpahi oleh Allah tangannya, fil jahimi mukhallada, dia sudah dijamin oleh Allah, sudah diklaim bahwa dia akan abadi dalam neraka. Ata'annahu, dalam riwayat yang lain dijelaskan, yaumal itsnaini daiman, setiap hari Senin, yukhaffafu anhul, dia tiap hari Senin itu kan dipanggang oleh Allah. Ini riwayat mimpi Abbas ya radhiyallahu anhu. Tapi apa? Karena lantaran masuk bil masbil sururi di ahmada, karena kegembiraannya dia kelahiran baginda Nabi, artinya maulid bahasa kita. Dia kalau udah bulan maulid, ya Allah seneng banget. Semuanya segala-galanya dia sumbangin. Iya kan? Kita demen maulid, dimintain sumbangan untuk maulid.
Enggak ngasih lah, bukan demi namanya. Iya, ini panitia ini dalilnya nih. Tapi habis ini kita bagi dua ya. Lah ini dalilnya benar. Ini bukan hanya diungkapkan, sesungguhnya saya senang, tidak, harus dibuktikan. Demen banget ini. Coba bayangin, apa amalnya dia? Dia saking demennya, itu dipeluk pembantunya. Jadi ini jangan dicontoh, jangan dicontoh. Ya kan ya? Pembantu itu kan disama dia, dia itu paling hina, paling rendah. Dipeluknya, suatu keistimewaan. Dipeluk saking girangnya. Kenapa? Waktu itu Thuwaibah bin Salamiyah yang menetekin Nabi, saking girangnya langsung datang kepada Abu Lahab. Ya Abu Lahab, bergembira, fa'asyir. Ini kabar gembira, Isra. Kenapa? Kebenaranmu udah lahir. Saking girangnya Abu Lahab ini secara refleks langsung dipeluk itu pembantunya. Habis itu apa dia bilang? Karena kamulah yang pertama mengabarkan kepada saya kelahiran keponakan saya, maka mulai detik ini saya membebaskan kamu. Tahu, saya bahas lagi ya. Itu kalau pembebasan, kenapa banyak pembantu-pembantu di sono gak bisa bebas, gak bisa merdeka? Mahal. Bisa seumur hidup dikumpulin, dinabung, gak bisa. Coba, saya sekarang nanya, gaji pekerja di rumah satu bulan yang kira-kira berapa? 2 juta. Siapa? 2 juta. 1 juta, 2 juta. Masa ada 1 juta, gak ada yang mau 1 juta. 2 juta. 2 juta. Ya, dalam setahun berarti kan 24 juta. Seumur hidup itu gak bisa. Cara yang mampu untuk membayar menembus dirinya untuk jadi merdeka. Jadi coba bayangkan yang dia sumbangkan oleh Abu Lahab saking gembiranya memperingati Maulid, bukan lecehan, bukan, itu ratusan juta yang dia keluarkan, dia sumbangkan. Ini mau dapat syafaat Nabi, kalau nyumbang dia beri yang abu-abu, warna abu-abu merah diumpetin. Betul? Betul? Ayo sekarang kita buktikan nih. Ya, habis ini kan ada yang keliling kan ya. Kita cek nih, yang banyakkan abu-abu apa merah ini. Coba lihat Abu Lahab yukhaffafu anhu bisururi biahmada, karena saking gembiranya. Maka Nasiruddin mengatakan, seandainya aja Abu Lahab jelas-jelas orang kafir, dilaknat oleh Allah dalam Al-Quran, diabadikan kesesatan di dalam Al-Quran, mendapatkan syafaatnya baginda Nabi karena gembiranya. Ini kata-kata Nasiruddin. Faman dhallu bil abdil ladhi umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Bagaimana penilaian kalian? Kata Imam Nasruddin, seorang hamba Abdullah kana umruhu setiap hari bi ahmada masrura, dengan kegembiraan meluapkan kegembiraannya, kecintaannya kepada Nabi, wa mata wahida, lalu dia mati dalam meninggal bertauhid kepada Allah. Tidak ada balasannya kecuali adalah masuk surga. Amin.